apapun yang dilakukan Dodi Sudrajat sepertinya selalu saja memancing emosi seorang Kim Haut. Hingga tak ada habisnya cibiran ratu intelektual itu untuk Dodi. Kali ini Kim komentari Dodi yang kini sedang digandrungi banyak wanita. Dari mulai seleb TikTok Ayu Wisha, Barbie Kumalasari, hingga seorang wanita bernama Tiara Marlen. Menurutnya, kedekatan Dodi dengan Tiara Marlen yang sudah memberi cincin pada ayah mendiang Vanessa Angel itu hanyalah settingan belaka. Saking gregetnya Kim Haut pada Dodi, ia pun memberikan pesan yang menohok. Kira-kira pesan apa yang disampaikan Kim Haut pada Dodi Sudrajat? Yang aku, siapa tadi? Yang di tengah, yang sebelum Barbie? Ayu Wisha. Oh, Ayu Wisha. Terus ada... Jujur, kalau untuk nama, di antara tiga nama itu yang aku kenal cuman Barbie Kumalasari karena pernah ketemu satu kali tapi tidak tegur sapa di salah satu acara sport di bar ternama di Jakarta. Ayu Wisha aku deket sampai sekarang, aku berkomunikasi dengan baik sama Ayu Wisha sampai sekarang. Satu lagi tadi siapa itu saya tidak kenal sama sekali. Itu saya tidak kenal sama sekali, saya nggak tahu dia siapa. Barbie Kumalasari, oke. Menurut saya sih gini, namanya laki-laki ya. Mungkin balik lagi, mungkin gue juga laki-laki. Namanya kita ngedeketin perempuan ya itu hal yang normal. Tapi kan nggak tahu nih konteksnya mau dibawa kemana, apakah mau dibawa ke settingan. Kalau Ayu Wisha kayaknya kalau settingan nggak mungkin karena Ayu Wisha udah punya nama dan punya masa. Kalau Barbie Kumalasari juga tidak mungkin menginginkan satu settingan karena siapa sih yang tidak tahu Barbie Kumalasari. Nah yang tadi tuh siapa saya nggak kenal. Artis bukan apa bukan, diketik di Google namanya juga nggak ada artikelnya, kalah sama saya. Kayaknya itu yang settingan. Tapi kan repotnya kan... diberikan cincin sepasang. Cincinnya bener diamond kayak aku nggak berani nggak dibawa ke toko diamond. Diamond apa 50 juta. Diamond apa serpihan kaca pecah kali ya. Ini sekecil ini aja lebih dari itu. Nggak mungkin lah. Kalau mau bohong jadilah pembohong yang handal. Atau kalau tidak Anda hancur dengan kebohongan Anda sendiri. Ngaco kamu. Ih emosi. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.